Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita kedatangan servisan tablet Windows ya. Ini merek Acer Aspire P3. Ini keluarnya itu nggak bisa nyala. Tapi kalau di cas itu indikator lampu charging-nya itu nyala. Kita coba cas. Nah, ini indikator charging-nya itu nyala. Nah, nanti kita bongkar kerusakannya di mana. Terus katanya juga ini keyboardnya nggak berfungsi, sama office-nya juga nggak jalan. Nanti kita coba cek sekalian. Assalamualaikum teman-teman, ini ada Acer ya. Ya, tablet tapi tablet Windows. Ini nggak bisa nyala. Nanti ini kita coba trouble-nya di mana ini? Kemungkinan trouble-nya di tombolnya. Nanti kita cek, kita bongkar langsung aja. Semoga tombolnya aja yang bermasalah. Thank you.
bermasalah cuma di tombolnya aja ternyata. Kita pasang kembali aja. Terus belum dikasih kembali dulu pada lampu ini. Kita pasang lagi aja. Nya kita pasang lagi. Ini bagian seal juga pasang lagi. Mau kita ambil kapan? Mau sup. Astagfirullahaladzim. Mau sup. Ini buat tindak ke yang mana-mana? Atau dalam muka mangan atau kerjaan sama mangan be. Thank you.
datanya juga keyboardnya nggak berfungsi, nanti kita coba keyboardnya berfungsi apa tidak. Terus ini keluarnya juga katanya office-nya nggak bisa. Nah, kita coba office-nya. Unlisted podcast. Kemungkinan ini office-nya nggak aktif. Nah, ini minta kode kunci, nanti kita coba aktifin aja kode Windows-nya. Kode aktivasi nanti. Terus untuk spesifikasi juga kita lihat. Untuk RAM-nya 4GB. Terus prosesor itu Core i3 seri 3229Y. Cuma kecepatannya kecil ya, 1,4 GHz bekerja. Ini coba kita aktifkan dulu Microsoft Office ya. Aktifnya nggak usah ribet-ribet ya teman-teman, tinggal pakai track aja nanti langsung aktif untuk Microsoft Office nya. Ini kita pakai AMS Auto LED ini udah, nanti udah aktif. Kita matikan dulu antivirusnya. Terus smart card-nya juga kita matikan dulu. Oke, ini ada aktif office-nya. Untuk masalah Microsoft Office,
Rambut apa yang ngejar pun ini udah aktif ya teman-teman, untuk office-nya sudah tidak minta aktivasi lagi, ini udah bisa langsung masuk. Ini untuk keluhan office biasanya kalau minta aktivasi serial number itu biasanya keyboard nggak berfungsi, buat ngetik itu nggak bisa jalan keyboardnya, keyboard ngetik itu nggak fungsi, jadi ya perlu diaktifkan. Ini di embed aja. Oke. Untuk Microsoft Office sudah aktif, sudah bisa digunakan. Sekarang kita tinggal mencoba keyboardnya. Ini kita pasang aja. Ini untuk adjustment ini keyboard terpisah ya, enggak gabung. Kemungkinan ini menggunakan koneksi Bluetooth atau koneksi wireless. Ini masalah keyboardnya katanya enggak berfungsi. Kemungkinan ini bisa jadi baterainya habis. Nanti kita coba tancapkan charge sini, bisa nyala apa enggak. Terus nanti kita coba untuk tombol putusnya berfungsi apa enggak. Terus kita coba.
charge masuk apa enggak. Oke, lampunya menyala. Terus coba kita nyalakan. Oke, sudah menyala. Terus coba kita cek. Enggak fungsi. Coba kita cek koneksinya. Cek koneksinya. Masuk ke settingan, ke device, coba kita add bluetooth or device, masuk ke bluetooth, nggak kebaca ya. Coba kita tekan. Oke. Nah, ini terbaca ya teman-teman. Terbaca. Ini ada device keyboard. Nah, ini minta koneksi. Minta koneksi. Ini coba kodenya kita masukkan 686121. Lalu ini untuk terakhirnya press enter. Oke, ini masuk. Ini sudah terkoneksi. Charger keyboard cover ini sudah terkoneksi. Kita coba. Oke, ini berfungsi teman-teman. Ini keyboardnya berfungsi. Kemungkinan keluarnya cuma di koneksinya aja yang bermasalah kemarin, yang katanya yang punya itu keyboardnya nggak bisa. Ini udah bisa, udah berfungsi. Ini coba kita buat ketik di Microsoft Word. Ini masih berfungsi semua ya, masih normal untuk keyboardnya. Kemungkinan masalahnya cuma di baterainya habis sama tidak tersambung ke notebooknya. Kemarin koneksinya jadi hilang, device-nya nggak tersambung. Oke, untuk masalah acer Aspyr P3 ini udah clear, udah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.